Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan tunjukkan ke teman-teman salah satu pantai di area Batu Bengkung di Kabupaten Malang, di Malang Selatan ya. Namanya Pantai Wedi Klopo. Pantainya nggak begitu besar, tapi mungkin kayak spot gitu ya. Tapi nggak banyak orang tahu atau jarang orang berkunjung ke sini. Jadi di video ini akan saya tunjukkan detail dari Pantai Wedi Klopo. Oke, tonton terus video ini sampai akhir untuk tahu detail dari Pantai Wedi Klopo. Jangan lupa subscribe. Nah, oke teman-teman. Jadi Pantai Wedi Klopo ini merupakan salah satu jajaran pantai di daerah Malang Selatan. Lebih tepatnya ini di daerah deretan Pantai Batu Bengkung ini teman-teman ya. Jadi akses masuknya dan tiket masuknya ini jadi satu dengan Pantai Batu Bengkung. Untuk detail video Pantai Batu Bengkung sudah pernah saya buatkan sebelum video ini ya. Jadi teman-teman bisa cek di video sebelumnya, ada Pantai Batu Bengkung dan Pantai Gobit di video sebelum ini. Dan Pantai Wedi Klopo ini berada di tengah-tengah ya. Jadi antara Pantai Gobit dan Pantai Batu Bengkung, dia ada di tengah-tengahnya kayak gitu. Untuk jalan akses masuknya seperti ini teman-teman, udah jalanan rata kayak gini, cuma belum aspal dan masih bisa dilewatin juga dengan kendaraan umum, motor ataupun mobil. Jadi mobil kita bisa taruh di daerah Pantai Batu Bengkung atau di Pantai Gobit, dan kita jalan kaki menuju ke Pantai Wedi Kloponya. Nah oke teman-teman, untuk menuju ke Pantai Wedi Klopo itu teman-teman bisa jalan kaki dari area Pantai Batu Bengkung. Dan kalau dari Jalan Raya Besar JLS itu teman-teman masuk di area Pantai Batu Bengkung, loketnya jadi satu. Dan lokasi Pantai Wedi Kloponya ada di tengah-tengah. Akses jalannya kayak gini, bisa dilaluin mobil atau motor juga. Sekarang kita lihat ke arah pantainya ya. Jalan kaki ke arah sana, ke arah barat. Nah ini teman-teman, untuk tempat parkir motor itu ada disediakan di depan pantai sini. Dan lokasi parkir motornya ini teduh ya, dibuatkan bangunan semi permanen kayak gini. Jadi kendaraan kita sebagai pengunjung itu nggak kepanasan. Nah ini kita sudah mau sampai di Pantai Wedi Klopo. Nah ini dia teman-teman, Pantai Wedi Klopo. Wah, kayak cekungan gitu ya, kayak cerukan gitu. Ini jadi ombak masuknya lewat celah sempit ini. Oh ini mungkin dinamakan Wedi Klopo, ini pasirnya kayak banyak kelapanya ini gini ya. Tuh ini teman-teman, ini sebenarnya batu tapi kayak kelapa ya, kayak kelapa bulat-bulat gitu, keren ya. Jadi cuma satu cekungan kayak gini, dan ada pohon bakau beberapa buat berteduh. Jadi dekat ya teman-teman dari tempat parkiran motor. Ini parkiran motor, tinggal nyebrang aja depannya sini. Yuk kita mendekat ke pesisir pantainya, ke bibir pantainya. Ombaknya sebenarnya cukup gede dari arah sana, dari laut lepas, tapi karena pintu aksesnya masuk ke sini ke pinggir ini menyempit kayak gini ya, jadi di pinggir sini nggak begitu besar.
pasirnya halus banget. Tuh, ini banyak kelapa-kelapa ini. Kelapa-kelapa. Makanya dinamakan pedi kelopo ya. Tuh, ini kelapa, teman-teman. Ini kelapa, kelapa. Pasirnya ini halus banget. Airnya warnanya bening banget, kayak hijau-hijau bening gini. Jadi enggak, warnanya enggak biru. Jadi untuk warna air laut ini ya, air pantai biasanya itu tergantung dari karangnya. Karena ini dominan karangnya warna hijau, jadi kayak warna hijau gini airnya. Buat teman-teman yang lagi ke dekat area Batu Bengkung itu bisa juga mampir ke Pantai Wedhi Klopo ini buat bersantai, duduk-duduk menikmati pemandangan dan lebih privasi, lebih sepi, nggak seramai di Batu Bengkung. Tuh, ombaknya kan kepecah di situ. Ini pas gede ini. Oh, sampai agak ke pinggir ini. Ini di sini cuma kita dua rombongan aja kita di sini. Ini sama ada dua orang duduk-duduk di sana. Oh. Nulis-nulis deh. Pasirnya halus banget ya, jadi buat nulis-nulis kayak gini. Di pinggir-pinggir ini ada tempat teduh, teman-teman. Ah, sini agak teduh di bawah bukit karang ini. Di sini juga nggak boleh main air ya, tetap sama seperti pantai Malang Selatan lainnya, teman-teman. Apalagi di sini banyak batu-batu juga, jadi mungkin cuma berendam air aja, bis. Berendam kaki maksudnya, berendam-berendam kaki, main-main basah-basahan dikit. Kalau untuk berenang-berenang gitu nggak boleh. Jadi ini kalau dilihat dari tengah kayak gini, teman-teman, itu kayak gerbang gitu ya, tuh. Bentuknya kayak gerbang lautan gitu. Jadi arus ombak dari sana tuh gede banget itu. Nah, masuk sini. Dia kepecah karang bukit kanan kiri ini. Tuh, sampai sini habis. Wah. Nah, oke teman-teman, itu tadi review dari Pantai Wedhi Klopo ya. Pantainya nggak begitu besar, kayak cekungan gitu aja. Cuma buat teman-teman yang cari tempat yang anti mainstream, jadi bisa ke Pantai Wedhi Klopo sini biar nggak
rame atau tempatnya juga sepi dan nggak keganggu orang banyak, santai-santai di sini, bisa ke Pantai Wedhiklopo ini jadi referensi ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan ikutin terus video saya yang lainnya. Bye-bye.